Inilah segmen liputan haji pemirsa. Anies Baswedan dan keluarga menjalankan ibadah haji dengan diawali ibadah umroh. Selain memenuhi panggilan Allah ke Baitullah, kegiatan ibadah haji Anies Baswedan juga dalam rangka menerima undangan Kerajaan Saudi Arabia. Usai melaksanakan ibadah umroh, Anies Baswedan yang didampingi keluarga keluar dari Masjidil Haram, Kota Mekah. Dalam perjalanan keluar, Anies yang berada di tengah ribuan jamaah haji langsung disambut hangat oleh jamaah haji asal Indonesia yang berada di Tanah Suci Mekah. Masyarakat antusias menyampaikan kebahagiaannya bisa bertemu dengan Anies Baswedan. Tak sedikit masyarakat Indonesia yang berebut ingin berfoto selfie dengan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Dalam kesempatan ibadah haji ini, Anies Baswedan juga memenuhi undangan Kerajaan Saudi Arabia. Anies juga menghimbau agar masyarakat tetap menjaga kondisi kesehatan meski dalam masa beribadah haji di tengah cuaca yang sangat terik. Kita bersyukur sekali bahwa bisa mendapatkan panggilan haji tahun ini. Pak Anies kesini pribadi apa ada undangan dari kerajaan, Pak? Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di samping Masjidil Haram. Doa untuk Indonesia, doa untuk Indonesia lebih baik, Indonesia lebih adil, masyarakatnya lebih makmur, insya Allah. Negeri yang mendapatkan keberkahan dari Allah itu doa.